Hai. Hai. Di sini ya, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Bentar. Habis latihan iya. Di sini aku showroomnya di teater. Ada Cisalin juga. Hai semuanya. Selamat malam. Udah showroom belum? Kamu? Masa di HP Xiaomi aku cuma punya dua kontak, HP yang ini sama nomor mamiku. Iya, ini ada Freya. Xiaomi aku enggak ada apa-apa. Kebiasaan cuci enggak apa-apa. Aku cuma pakai buat itu. Astaga. Xiaomi aku pakai banget dong deh, ada. Xiaomi aku pakai buat showroom. Oh, enggak ada SIM card di dalamnya. Enggak ada. Oh enggak, kalau belakangan ini ada, soalnya HP aku ini kan rusak. Oh iya. Jadi aku pindahin. Cuman. Oh dipindahin doang. Iya. Ya. Tapi chatnya tetap di sini. Misalkan chat normal gitu. Ya, jadi tuh aku mau minta jemput, tapi nanti dikabarinnya takutnya. Makanya showroomnya pagi. Showroomnya pagi? Jam 5. Hah? 5 subuh? What? Oh my gosh. Kamu ngapain showroom jam 5 pagi? Emang kamu ngapain? Kegiatan apa? Jam 5 sama salat. Oh pantas, oke. Hai. Ui. Maaf. It's okay. Ini lighting, bentar-bentar ya, kameraku blur. Nge-lag ya? Kok ngegas? Maaf banget, kota abis jadi pakai wifi teater. Iya enak banget nyambung wifi teater, iri. Valkyrie makanya. Ya aku join Valkyrie deh demi connect wifi teater. Tadi kemana aja? Tadi aku habis jalan sama kafe ini ke mall deket rumah aku, jadi tuh kayak hari ini tuh aku kafe ini tuh main ke daerah rumah aku, jauh sih dari rumah kafe ini. Bulan ini tapi nggak apa-apa. Nggak pece dulu ya. Ada siapa aja di sini? Ada nggak apa-apa sih. Di sini ada Cisalin, ada aku, tadi ada Freya juga tapi nggak tahu Freya. Kenapa sih bohong ya ini bilang lag ya? Coba periksa sinyal kakak, soalnya yang lain nggak nge-lag kok. Berarti fix itu sinyal Yuka. Ini yang lain nggak bilang nge-lag. Jangan bikin aku panik, oke? Okay? Nah, lihat orang nggak sih? Lihat orang nggak sih, guys? Takutnya kelihatan. Wow, nggak. Aku nggak. Tuh, nggak nge-lag. Jangan gitu deh. Thank you disco light-nya, Kak Aldi Gito. Aku Maci. Lagi parah. Boleh titip pesan buat Cis. Ini orangnya di sebelah nih. Ada di sebelah. Tahu kenapa sih? Ini Kak Radit kenapa nih? Kenapa? Kenapa enggak ngomong langsung nih, ada iya, orangnya kenapa? Nih? Kenapa nih? Hari. Cakep banget, makasih ya. Udah baca AOJV yuk? Nggak, kepeduli. Kesel banget. Sengaja nih memancing. Gak suka. Gak
Ngelek banget ya. Mana tadi si Kristi bilang mau ini. Katanya kan Kristi belum dijemput. Terus tadi aku bilang temenin dong, temenin showroom, tapi enggak tahu dia kemana sekarang. Baca coba enggak. Gimana aku enggak, aku maaf ya aku bawel di private message tadi, soalnya kalian bilang enggak apa-apa. Malah kalau enggak bawel nanti ada yang refund. Kampen. Pulang. Dadah. Ini ada kampen. Sih, 3 ya. Iri kan iri sama kafe ini kan, atau kalian janjiin iri sama aku gara-gara bisa jalan sama kafe ini. No. Tos. Bye-bye. Dadah. Bye. Ada Cisha nih juga. Ya. Kenapa? Masalah. Ngelek kah? Iya, pakai wifi jangan tercip. Bulan ini. Cisha ini mau showroom juga. Iya. Sedih nggak sih? Aku kan pakai yang kayak paket gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu udah habis, kita bisa ditambah. Oh, emang biasa kayak gitu nggak sih? Jujur, tapi aku juga pakai kayak gitu. Tapi aku malah sebelum sebulan udah habis biasanya. Aku juga. Saya kayak boros banget. Iya, gimana ya? Aku guys lebih dari aku kurang dari. Aku boros banget. Aku 10 kan, 10 GB. Sebulan. Buat 10 apa? 10 GB sebulan? Iya. Dikit banget. Iya. Tapi kakak berapa? Aku 15. Hah, masa sih? Iya. Cici berapa? Cici berapa? 25. tapi sebulan udah habis tuh. Ya ampun, Ci. Masa sih? Iya. Emang itu berarti gila. Oh my god. Maaf ya guys. Aku gak ngerti. Aduh. Jadi kalau misalkan udah habis enggak bisa beli lagi soalnya paket kan ya. Oh iya. Punya aku. Ya, jadi kalau maksimalnya ada berapa gitu. Emang itu dipakai buat ngapain aja kok bisa cepet habis? Main game. Iya, main game. Kalau Cisha ini buat apa aja? Enggak tahu buat apa aja. Soalnya aku nonton TikTok gitu. Iya, Aku jarang pakai WiFi. Ini. Oh, mau pakai ini gak, Ci? Gitu, oh, ini bisa. Ah, ya bisa. Okay. Hai. Ada akunya banget nih. Enggak apa-apa. Pakai I atau pakai T? Coba. Mau lihat Cisha nih. Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. TSC. Ini lagi di teater, habis selesai latihan. Iya, selesai latihan. Gak sih. Tapi emang aku kalau misalnya lagi di luar gitu emang kalau gabut nonton TikTok itu kayak bikin boros kuat tadi kayaknya. TikTok itu. Maaf ya. Main Pokemon? Enggak, semalam main Pokemon deh. Iya, gimana sih? Jadi ini enggak main Pokemon. Kalau gini mending enggak, guys. Aku juga enggak main, aku enggak ngerti. Aku mau bisa main game sumpah. Ayo main. Ngerti, aku aja Mobile Legend aja udah dari kapan gang. Coba pencet-pencet doang kayak benar-benar enggak ngerti. Ah, sedih. Kok gelap sih di aku ada mukanya kok, guys? Kok di kalian enggak? Ya, makannya apa sih? Hah? Aku mau cigrebis belajar. Suara lu cinta Luna. Ih, benar-benar. Tuh. Apa? Muka lu ke gembel. Kalau gue gembel lu apa? Enggak ada. Gue gembel banget diterima di JKT. Azizi ada di showroom lah. Lu cinta ya, Zizi, lu cinta Zizi. Lu cinta Suho, ayo cinta Suho. Lu cinta Zizi. Ayo cinta. Lu cinta Zizi. Oh my god. Kok di aku tulisannya gelap sih katanya? Masih sih? Coba aku. Krisi udah pulang belum? Zizi. Apa? Udah. Krisi udah pulang belum? Yang tadi katanya dia mau nemenin aku showroom. Enggak sih, belum pulang. Suruh kesini aja kalau enggak ini. Pasti lagi makan nasi kuning. Mesti tanggepin. Enggak, soalnya kayak gak mikir gitu. Kayak kesel. Tadi sini deh aku bisikin deh. Sini. Apa? Sini. Udah. Ya Zizi makannya duduk tuh katanya. Sabar ya. Showroom aku. Kenapa Ci gak bisa lagi Ci? Yo guys, aku mau pergi dulu ya. Jangan kangen ya. Jangan
Eh? Itu tuh Azizi, Azizi baca deh yang ini deh. What? Mana? Nih. Biar dingin. Kok kayak gini sih showroomnya? Kayak gitu. Pakai HP Cici kenapa ya? Jadi katanya di sini juga. Guys, ini kenapa ini Cisalin dan Cisani nge-lag? Iya, showroom banget. Aku sampai enggak bisa masuk, katanya enggak kuat. Oh, mau ini aja. Itu WiFi-nya juga enggak bisa. WiFi-nya bisa. This is sawi. Yah, oh, makanya mie. Iya. Makanya mie. Iya. Mau iya, kena, ambil kena HP itu. Parah banget emang Azizinya kena Xiaomi aku. Kamu parah banget. Ya maaf ya. Sawinya sih. Aku mau ambil mie. Because sawi is sawi itu ini tau gak sih kayak letoy gitu. Ada apa sih dengan showroom aku? Kok kayak gini sih? Ya aku jatuh. Kenapa dia ini? Lah mana saya tahu. Lihat saya kan juga. Masa showroom kayak gini sih? Iya Ci, kenapa Ci? Kok gitu? Kau. Tapi coba buka kamera biasa gitu gak Ci? Kenapa gini? Kalau kamera biasa gitu gak Ci? Kenapa kayak gini? Kalau yang itu kenapa? Gak ada mukanya katanya. Hah? Kok kayak gini? Kalau enggak aku radio aja sih? Deh. Om showroom yang lagi nonton ini, om showroom tolong ya dibenerin. Kalau ada om JOT, ada om showroom. Bisa gitu. Berkawan. Best friend forever. Best of friend lo. Kita radio aja enggak sih? Iya, radio aja enggak sih? Lagu aku keren banget. Hah? Lagu aku deh. Yuk makeup. Oh, tadi kan aku habis jalan. Masa iya makeup? Masa iya jalannya mulu? Jalan mulu, Ci. Kok mulu sih? Perasaan baru nih. Hai. Ini sebenarnya enggak ada di dalam sini ya? Enggak ada. Ya, masa aku balik lagi sih? Ya kamu jokin dulu. Enggak ada mukanya ya? Guys, masih gak ada mukanya ya? Padahal di aku... Kalian jarang melihat wajahku. Ini ada mukanya gak? Restart. Iya, aneh banget kok belum habis. Itu masih belum ada mukanya, Kak Ci? Iya. Cici nonton dari ini? Kenapa ya, Ci? Yaudah radio gak sih, Ci? Iya. Muka aku kelihatan di sini, Tanya. Kenapa dong? Tolong. Pedas dikit, aku pakein sambel. Nih, kenapa kamu tutupin kameranya? Because I don't want everyone to see my face. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Cici udah makan. Guys, 1, 2, 3. Gimana bisa, Pak? Ya tahu. Kayaknya aku radio aja deh guys. Aku kayaknya radio dulu aja ya. Gak apa-apa nih di. Nah. Ayo guys tunjuk Cisari dan Cisalin tunjukkan muka. Saya radio saja lah. Bawa saya. Gak tahu nih kenapa. Mukanya di showroom Jesse. Ya. Mukanya di showroom Jesse. Tapi suaranya. Mukanya di showroom aku aja nggak apa-apa. Iya. Tuh on camnya sini aja tuh kan. Aku sambil makan nggak apa-apa kan? Nggak mau makan. Iya udah lama nggak makan. Keliling showroom. Habis dari showroom mana aja kak? Seru nggak sih? Cie, keliling showroom cie. Takut banget ditilang Tishan. Aku nggak pernah nilang orang. Ih, seriusan? Guys sama dia guys. Coba tanya. Ih, berarti Tishan ini baik banget. Jarang nilang. Kamu nggak suka sayur? Enggak. Kenapa? Nggak tahu nggak suka. Me don't like. Harus makan sayur. Cisalin mau. Duh pakai botol. Terus kalau misalkan sayur kangkung gitu makan enggak? Kangkung suka, tapi tapi kayak enggak lebih baik kayak kalau misalnya dibolehin enggak makan. Enggak mau makan. Dia sih enggak suka sayur. Enggak. Iya. Yes. Cisalin juga. Iya. Kenapa pada enggak suka sayur sih? Tim enggak suka sayur. Iya, soalnya aku kaget banget Cisalin aja enggak suka sayur. Suka. Aku gak suka sayur. Kalau gua aku suka banget. Iya, aku suka banget. Gua malah aku gak suka. Oh, kebalik. Aku kebalikan ya. Aku kayak lebih suka yang manis gitu. Oke, daripada kalau sayur aku kangkung suka banget. Terus
terong. Ih, terong aku enggak pernah makan. Oh, iya, aku juga. Aku belum pernah cobain. Kayak walaupun aku cobain terong masakan nenek. Walaupun sih. belum coba tapi kayak aku udah kayak enggak suka. Enggak, iya, aku juga. Aku dulu juga enggak berani makan terong, cuman pas nenek aku yang masak itu enak, jadi aku berani makan. Cuma berani makan masakan nenek aku doang terongnya. Oh iya. Iya, kalau misalkan yang dari nasi kotak gitu itu enggak berani. Rasanya apa kayak terong? Ini ayam. Aduh, pengen tapi tadi aku udah makan. Banyak. Gak apa-apa, Ci. Tapi lapar enggak? Gitu, makannya. Gak begitu sih. Cuma lapar mata. Pengen. Lapar mata. Cici mau coba. Di bawah masih. Cici masih nge-lag kah? Hai guys, aku jadinya show. Tapi gak ada suara. Emang gak ada suara ya, guys? Amin. Aku gak tahu showroom aku kenapa tiba-tiba layarnya hitam. Padahal di HP aku ada mukanya. Udah doa tadi gak lihat aku gini? Ada mukanya, cuman di kalian mungkin nggak tumben doa, iya aku selalu doa sebelum makan, parah banget tuh kalian meragukan gitu. Kita showroom radio aja, muka aku ada di showroom Jessy ya. Yang guys, jadi ini kabarin ya ke teman-teman kalau misalnya ada yang mau lihat Cishani, Cisalin adanya di showroom aku. Tapi kalau mau dengar ya tapi dengar suaranya di showroomnya Cisha dan Cisalin, tapi kalau lihat mukanya dia iya nggak tahu tadi kak layarnya hitam gitu. Makan pakai apa? Makan pakai mie ayam. Aku mau ambil makanan juga deh, kok aku jadi pengen ya. Iya, aku juga jadi pengen. Yaudah ambil dulu aja. Kita makan bareng. Trio cadel parah banget sih, kamu gak boleh cadel shaming loh. Ada aku, ada Cishani. Oh iya, ini lucu banget, berarti kan cadel. Hmm. Kita aja senang kita cadel. Cadel shaming. Terima kasih Rio Sang untuk disco light-nya. Hai. Restart HP-nya. Udah makan, Jel? Iya, nanti ya guys ya. Nanti aku restart. Kok jawabnya singkat-singkat sih, marah ya? YKNP. Ini nanggung, udah showroom, nanti aku restart deh. Kok kamu bisa-bisa kesel sama mama, aku bikin apa sih? Dek, kemarin kamu juga showroom-nya gak ada mukanya? Katanya, kenapa? Radio. Kalau on showroom yang biasa, yang normal lain? Ada mukanya? Ada. Oh. Mereka bohong, Ci. Jangan percaya, Ci. Mereka bohong, Ci. Guys, kalian bohong ya? Kok bohong? Kalian bohongin aku ya? Kalian juga bilang, nolak, padahal enggak. Iya. Parah banget. Jangan percaya, Ci. Jangan percaya mereka, Ci. Oh my God, twice live. Apakah saya harus nonton? Ayo NG gitu. V live-nya Twice. Bener enggak ada bukan? Tes, halo 1 2 3 4 5. Ya, aku juga lupa ambil kos. Sayurnya di mana? Sama banget sumpah Cisalnya sama banget. Apa itu enggak? Jadi kan aku kan ambil minyak, terus aku lupa. Aku kira tuh sumpahnya udah di dalam, ternyata enggak ada. Jadi tadi balik. Guys, sayurnya di pisah masa. Udah tahu mereka, tadi kan kita udah ngomong. Sumpah ini radio, ya ini yang ini radio ya. Mau pakai kuahnya tapi ya tadi sebenarnya gak mau showroom radio, cuman katanya gak ada mukanya. Jadi aku udah ulang dua kali, jadi tadi radio aja. Mana sih, oh ada disco, maaf ya aku tadi lagi nyuap deh. Makasih kak. Iya, tadi hitam. Iya, gak tahu kenapa. Free itu. Disco live-nya. Disco, kan dari sini guys. Halo. Yang kata-kata. Apakah ini ada suara aku? Aku belum baca deh. Emang apaan sih? Kayak opening gitu. Belum. Okay. Itu di manajer masing-masing atau di multi chat? Di manajer. Aku belum. Jadi tolong bilang sih saya nggak ada suara sih katanya. Aduh, radio pun tidak ada suaranya. Nggak apa-apa guys, sih saya lagi berusaha. Bentar ya. Duluan hari siap. Iya, selamat istirahat. Halo. Aku private message-nya bawel banget tau sih. Serius? Iya. Gimana? Kayak nggak tau kan aku waktu itu kayak lagi gabut juga sih, jadi kayak bosan. Isi private message-nya terus kayak sampai bilang kayak ih bawel gitu. Isinya kayak apa sih? Kayak misalnya nih
caps lock kayak lagi apa, kayak nge-spam gitu, lagi apa wul gitu. Ih seru banget, ih lucu banget. Terus kayak pap nih, aku kasih foto pap, giliran new pap gitu. Ih lucu banget, kok pada kayak gitu ya orang-orang. Bebas sih sebenernya, tapi kayak kemarin kayak aku coba-coba aja, ternyata dia perlu, jadi kayak okay. Lucu. Pokoknya mereka bilang kalau gak bawel nanti aku refund ya. Ih, parah banget, gak boleh gitu. Kalau gak bawel apakah gitu. Belum ada sama aku? Oh, membernya pada kayak gitu, nilai. Pada nge-spam. Tapi gak tahu sih, kayak aku doang deh nge-spam. Iya, lucu tau gue masih. Perlu langganan private talk dan niche. Kalau kakak mau nggak apa-apa. Hehehe. Asya mah kayak di live-nya juga bawel gak sih? Asya lucu deh. Aku kalau bawel katanya kayak... Tushani gak pernah chat aku. Iya pernah, orang kemarin aku chat. Tuh, 3 Pak, parah banget. Halo. Cici beneran gak mau makan, kata? Ci? Beneran gak mau makan? Nanti aja. Mending bawa pulang aja, Ci. Iya, nanti gue bawa balik ya. Ini kayak komunikasinya lewat caption. Iya. Iya, iya benar. Aziz enggak boleh. Oke, nanti aku bilang Aziz kamu harus bawel gitu ya. So kayak aku mikir kayak kan udah bayar, kayak aku harus men-treat se apa yang mereka sudah berikan gitu. Ih, gemas. Jadi kayak harus tidak boleh sia-sia. Bagus. Bagus dedek Desi. Desi juga. Pinter deh kalian. Emang harus gitu. Tapi kalau emang kamu orangnya kayak gitu ya kayak gitu. Emang maksudnya kayak jadi juga. Tapi iya gitu. Emang harus jadi diri kamu aja. Kalau emang tipe kamu ngechat kayak gitu ya kayak gitu. Kan kalau di Twitter enggak lucu ya, kayak lagi apa? Iya benar-benar. Pas banget ada gini. Maksudnya aku enggak bisa. Aku tuh kalau chattingan sama orang, tergantung orangnya gitu. Kalau aku udah deket banget, aku baru bisa pakai caps lock, ketawa, baru bisa kirim-kirim video receh. Gak apa-apa, just be yourself. Kalau kata Cisha nih tadi, just be yourself. Just be yourself. Capsnya kasih Cisha. Iya nih, aku masih bener-bener video. Nah, aduh. Kayaknya kalian kalau misalkan mau dengar suara aku, ke show Jesse aja deh dulu. Iya guys, jadi aku emang kayak gitu orangnya kalau atau buka dua tab gitu. Apalagi kayak chat gitu kan, harus sama orang yang masih kalah bawel sama Cijes. Aku kenal banget, enggak banget sih. Ya, okay. Kita akan sering ngobrol. Kita atau akan apa. Bertarung. Baru deh aku bawel. Aku bawel tau sebenarnya kalau di chat. Iya, kalau udah deket gitu. Iya, aku bawel. Kayak apapun bisa kirim. Iya, ya aku juga kalau misalnya gitu, kayak aku pasti isengin kayak pe terus kayak halo gitu. Aku pakai gitu. Chat semuanya teman aku. Apapun yang aku suka aku bisa aku kirim. Gitu. Bisa. Aku bahkan kalau misalkan nge-tweet ya, aku kayak bingung mau tweet apa. Makanya. Aku kalau di media, makanya aku kalau di media sosial enggak berani. Aku pikirin kamu ternyata Cisha. Sorry. Aku tahu. Jadi mau aku tepuk. Aku tahu kayak kalau misalkan nge-tweet nih, aku bingung mau tweet apa. Jadi akhirnya aku udah buka Twitter nih. Tweet apa ya? Ah, enggak tahu nih. Udah enggak tahu lagi. Guys, ternyata dari ternyata ini alasan Ciselin kadang suka bingung mau tweet apa. Iya, aku udah buka Twitter, tapi enggak tahu mau tweet apa. Enggak jadi, kadang udah aku tulis nih, udah ngetik-ngetik udah panjang. Enggak jadi apa lagi. Sering gitu aku. Iya. Eh, siapa juga ya Frey yang pernah tepok member terus dikirain siapa tapi taunya siapa? Kak Elin. Aku juga sering tahu digituin. Ah iya, enggak taunya siapa? Mute. Siapa? Indah. Tapi memang ada aku. Iya. Aku dulu pas lagi teater. Terus kan ada Kavini. Itu Kavini. Nah, terus lagi siap-siap lagi ganti baju Kavininya. Aku enggak tahu, aku kira Kak Kristi. Aku peluk dari belakang, dia lagi buru-buru. Aku peluk kakinya. Terus bentar lagi
lagi buru-buru, jangan ganggu gitu kan. Aku langsung kayak, kopi ini. Aku langsung takut. Malah tuh dong. Yang waktu itu kak, dari belakang, tapi emang iya kalau dari belakang Cucian itu kayak suka mute. Iya, selalu kayak mute, siapa, kayak Kak Indah. Iya, kayak siapa dia mirip bener. Iya, makanya aku kayak, untung aku gak tipe orang yang nepok sih, kayak lihat dulu gitu. Kalian gak boleh takut. Kayak waktu itu Kak Ola, dia yeah. Ternyata itu muka baby itu sih. Muka baby. Oh itu yang apa sih, yang handspeech apa? Enggak, itu bukan salah tepok sih, itu enggak sengaja itu. Yang itu yang, siapa sih Mute yang nge-hairsprayin? Nge-hairspray? Siapa ya? Kak Siska deh kalau enggak salah, pas waktu katanya dia pas itu Ci, pas romansa sang gadis. Oh. Katanya Mute jadi kayak mau nggak lagi mau hairspray rambut, terus kena kasih Siska di belakang itu kacau. Ya Allah. Gimana sih? Balasan private message dari kami bisa kalian baca. Tapi yang gak bisa. Tapi biasanya tuh yang kalau yang private message gitu ada yang suka balas gitu lah, tapi kayak entah di DM atau enggak kayak di Twitter gitu. Nanya apa Mbak? Kayak misalnya ada yang nanyakan balasan private message dari kita, dari mereka balasannya bisa kita lihat kan, enggak bisa. Tapi iya. Kadang tuh ada yang ini. Belum bisa. Iya, belum bisa. Belum bisa. Katanya sih ya, ini ya belum bisa. Heeh, belum bisa, tapi enggak menutup kemungkinan nanti kalau di-upgrade lagi kita bisa baca. Tapi biasanya tuh ada yang gini, Ci. Karena ini masih masa percobaan, iya sih, guys, gitu. Jadi emang harus pelan-pelan. Iya. Gitu. Tapi kadang kayak ada yang balas private message-nya tapi dari mention atau enggak di DM gitu. Kalau apa yang di Korea itu gitu bisa balas ya? Kan? Iya. Iya kan? Iya. Nanti bisa tuh lama-lama kayak gitu pasti. Soalnya kan ini by system kan, guys. Jadi dan sistem baru. Jadi takutnya kalau terlalu gimana-gimana, sistemnya nggak kuat atau masih gimana. Masih percobaan masih, dulu gitu. Masih ada error-errornya sih, Mas. Gak bisa. Tapi maksudnya kalau kalian mau kayak gitu, ya kalian bilang aja guys ke JLT-nya. Iya, kayak request. Iya, request aja. Itu doang yang kita bisa balas. Iya, yang kita bisa balas. Soalnya kayak seru gak sih? Karena pasti mereka ngeliat respon kalian juga kalau mainnya cuma gitu. Dan pasti kita bilang juga sih. Aduh. Nanti kita kasih tau. Kenapa takut? Aku di private message ini. Nanti aku bilang di private message aku kayak jalan-jalan yuk gitu. Kayak ajak jalan. Iya. Terus gimana fansnya? Iya guys, nanti aku bilangin ya. Iya, nanti aku bilangin. Tenang. Sabar ya, Fre. Itu siapa yang pilihin? Freya kenapa? Emang dia suka kayak gitu. Freya, are you okay? Are you okay? Masih juga kalau curhat ntar kebaca. Di DM kan kebaca juga, di mention kan juga iya, bisa di DM. Kita kan kebaca juga. Suka baca DM tuh. Iya. Cuman memang kadang gak ada notifnya ya. Kenapa? Kenapa Ci? Freya katanya udah tadi pagi udah show belum Freya? Emang JKT udah punya book belum? Besok Kepler. Really? V-Live kah atau? Oh, V-Live. Siapa tuh? Itu Ci yang Girls One itu tuh Kepler. Kepler. Iya. Itu kan buat itu. Cici ikutin gak? Enggak. Cuman aku ngikutin ini sih, finalnya, lihat siapa aja yang masuk. Tapi kadang ngeliat kayak video-video perform mereka sih yang shouting gitu. Iya, aku suka lihat. Paling suka siapa Cici? Shouting kok dipertemukan oleh Cishani gimana ya? Wah, kenapa sih? Damage. Terus lagunya apa ya? Dia tuh kayak cantik banget gitu Ci. Iya, cantik banget sih. Lagu berdua. Oh my god. Apa? Enggak lah, kalah banget gak sih? Enggak mungkin lah. Shouting lagi. Tapi pernah tahu? Itu 99 ya? 98. Tuhan Cishani. Dia berapa? Dia 99. Oh my god. Tapi dia emang cantik banget sih. Yes, tapi emang idol Korea sekarang tuh kayak mudah-mudahan. Iya, 2000. Yeah. Itu aja nomor satunya 2002. Oh iya. And happen lagi.
N-Hypen paling tuanya 2001. J gitu ya, N-Hypen ya. J. Siapa lagi sih, aku tuh gitu dong. Astaga, Niki. Paling tuanya seumuran aku, iya. Awalnya iya. Paling muda. Paling muda. Cisalin di sini make nih. Tapi make pernah tau Ci waktu RKJ kan aku beda ya. Terus ada Cici perform kayak aku baru kayak baru RKJ pertama kali. Beda. Aku beda. Terus Cici perform. Terus kan itu abis udah selesai Manatsu kan. Terus kayak aku bangun jadi aku mau nonton ke depan. Terus kayak itu kayak baru pertama kali deh aku nonton Cishan yang perform gitu loh kayak beda. Emang iya. Kayak nggak tau deh kayak pernah tapi aku ingetnya yang kemarin itu kayak waktu aku lihat wah Cishan ini kayak cakep banget. Aja. Aku udah masukin kamu sih. Keren banget. Pakai aja yang kenapa? Tapi tinggi aku udah sama. Kamu juga keren, kamu bagus. Maksudnya? Aku bisa cari tas aku kan hilang, aku keliling. Ah, kamu mah biar kebiasaan aja. Aku kesini enggak bawa tas. Terus barang-barang tadi kenapa aku tahu? Kamu jangan-jangan tadi udah pulang? Belum. Aku masih mencari barang saya hilang. Makanya cepet banget aku dari tadi belum selesai. Aku mau bawa. Aku makanya cepet tuh. Kayaknya aku cepet sih, tapi tadi aku ngomong mulu dari tadi. Kamu kayak makan, kalau makan lagi tuh. Iya, kenapa lah, Ci? Turun. Gak pake masker, mau makan. Nggak bisa ada mukanya. Mama, handphonenya kenapa? Cemilnya nggak baik tuh, makan cepet. Iya sih, kayak harus mukunya pelan-pelan gitu. Dia jadinya... Nggak cernanya itu. Aku nge-tweet nih. Baca tweet aku. Nge-tweetkan. Coba pesan dulu ya, bilang kalau mau sekarang ke guru pas waktu ngetweet apa, nggak penting deh. Juga, oh, yang penting ngetweet. Aku, by the way, aku udahannya kalau aku udah dijemput. Aku udah bilang sih, masa kayak lagi OTW ke sini gitu. Kalian baru sih di sini lucu. Aku udah dijemput. Kaget. Oh, so, udah. I tell her wait. Yo. Wait. Coba deh. Get you girl. Yo, apa sih kayak nyapa gitu loh kayak yo yo. She trying to flirt. So, okay. You. Apa itu? TikTok iya. Parah banget aja. Jessie emang gak ada akhlaknya. Kamu gak sih? Gak tau TikTok. Emang tadi aku cerita apa ya? Lupa. Jangan lupa di malam. Biar gak kepake lagi ya. Aku dulu aja sambil. Dadah. 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 Ajakin Cisha di TikTok. Iya, kapan-kapan kita bikin TikTok. Ayo. Aku sedih banget aku enggak di-invite. Iya, benar banget. Aku enggak di-invite. Belum kali. Yang pun dilupakan. Pokoknya aku sedih. Iya. Pokoknya aku tadi kayak kok semua orang tahu. Itu Cisha yang keren pokoknya. Kok jadi kirimin CV yuk? Nanti di ini apa nih? Suruh itu. Oh, gitu. Jadi aku kenyang. Ih, gemes banget aku mau. Kalau TikTok sama Shani nanti aku video call. Kapin kan ada di dua device ya. We. Yo, upload TikTok. Oke. Okay. Jatuh. Oops. Ya ampun. Ini gara-gara friend yang pas ini. Aku nge-tweet lagi tuh, aku nge-tweet lagi. Ih, ngapain sih? Guys, parah banget, Freya mau jatuhin HP aku lagi. Ini aku kirim deh. Ya, Ci, marin Ci. Lagi terakhir aku showroom di sini, kamu juga gangguin, weh. Tapi kan enggak sampai ingin kamera, Fre. Tapi kamu ngambilin akunya enak aja. Oke, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Itu dikototin sama Ci Shani tuh. Enggak, orang Ci Shani memandang dengan ramah, memangnya kamu. Aku ngapain? Gue sih anak-anak ini. Aduh. Emang dia suka balas dendam. Dia emang selalu punya dendam sama aku. Parah banget, Freya. Nih. Apa nih? Di sini mukanya lucu banget, weh. Siapa itu? Ada suara aku gak sih? Oh iya nanti, nanti deh. Jam berapa sih sekarang? Jam... Okay. Oh 20, udah 23 sekarang. Gak apa-apa deh, nanti tunggu aku dijemput baru dahan. Mana ya? Oh iya, jadi gimana kalian dapet tiketnya hari apa kemarin war tiket? Iya, war tiket iya kan kemarin aku showroom, terus kayak
pada bilang nanti pas abis praktek terus harus dapet sih. Ini aku udah nggak bercanda. Udah denger lagu Som yang baru belum sih guys? Tau gak Ci, lagu ya, Som yang baru? Iya gitu, XOXO. Aku belum denger sih, emang itu, bagus ya? Bagus sih, terus ada ini, ada bagian Jenny-nya yang beach. Iya itu, ya, solo, beach, itu solo. Sengaja dimasukin. Iya, kayaknya sengaja deh, referensi gitu. Keren banget. See you Saturday. Saturday? Oh iya, Saturday sign ini ya, signing event. Ah. Udah tau. Udah deh kayaknya, udah tau. Dadah. Nge-lag. Eh, gue pulang. Aku ikut turun-turun. Iya nih. Nge-lag, enggak kok gak nge-lag ini, yang lain pada bilang gak nge-lag. Apa itu JKT? Aku dikasih ini. Sama? Aku udah punya dua. Ini kayak tulisan itu tau, kayak foto aku gitu. Oh my god, suara. Tuh, Azizi, buset, suara Azizi keras banget emang. Iya, emang Azizi ini suara. Ini kesukaan Cigre, Cigre suka yang ciumin. Selalu. Azizi. Inilah, ya Allah. Ini suka Sehun ya? Iya. Dadah. Hati-hati. Dengerin guys, Cishani sukanya Sehun. Dadah. Iya guys, Cishani suka Sehun. Kalian pada tahu kok? Oh, pada tahu. Wede. Kayaknya pada tahu deh. Karena aku tahu sebenarnya. Aku nggak pernah ngomong aja kan. Oh, nggak pernah kayak. Iya, aku sebenarnya. Iya, aku nggak pernah ngobrol kok. Aku suka kok. Baru-baru ini aja kayak. Oh iya. Biarkan saya. Iya, benar. Membuka diri saya. Kalian tahu nggak sih kayak gitu? Iya. Kamu dulu nonton SM tahu nggak? Yang di mana tuh? Nonton apa SNSD? Enggak, aku cuma konser. Aku cuma Blackpink doang. Oh, aku yeah. Cuma nonton. Itu pun waktu Blackpink tuh konser pertama kali banget yang aku datengin. Oh iya? Iya. Ya ampun. Jelas. Seru enggak sih? Seru sih. Mungkin untuk baru pertama kali ya. Cisha ini berapa kali nonton konser? Beberapa kali, lupa. Seru banget nonton SM. Seru banget. Udah ada NCT belum waktu itu? Belum. Oh, masih Red Velvet. Oh. Enggak ya? Red Velvet masih baru kayaknya. 2000 belum bahkan. Oh, SNSD udah lama banget dong ya SNSD. SNSD, cuman SNSD. Oh, EXO gitu ya. 12 sampai 13 sih. EXO iya. EXO Super Junior, TVXQ, FX. Oh, iya. Yeah. Oh, itu berarti udah lama banget tuh. Iya. FX masih seru banget, aku juga pengen. Oh iya, Cici nonton konser habis perform. Iya. Nonton Twice juga enggak sih Cici? Nonton Twice. Ah, mau aku waktu itu aku belum jadi, aku belum suka Twice. Hmm, 2000 berapa Twice. Ya itu Twice? Aku waktu itu habis event. Oh, yang langsung nonton langsung SNSD dia. Ya. Habis event. Ya, aku lihat Cishani di konser BTS 2017. Iya, aku nonton. Iya, kok keren banget. Cishani ikut konser K-pop. Iya, BTS, Twice, SNSD. Iya, SM Town. Ya. Kok kamu lihat sih? Kamu lihat aku di mana? Ya janjian ketemu lagi sih. Aku kalau nonton konser sendiri tuh. Oh iya. Oke, oh, kira kayak rame-rame juga kayak nonton. Yang Twice rame-rame, yang BTS sendiri. Oh, benar sendiri. Sendiri banget. Enggak ngajak. Ya ampun, Ci. Hmm. Tapi aku, emang iya sih, maksudnya kayak lebih kayak kan pasti kan kita kayak ikutan gitu kan, terus kayak kalau ada soalnya waktu itu gak ada yang mau nonton. Oh, enggak gara-gara ada yang mau nonton. Iya, yaudah. Akhirnya Cici bener-bener mau sendiri. Sendiri. Aku sendiri. Tiga kali apa empat kali aku nonton konser sendiri, literally sendiri nggak kenal siapa pun. Tapi aku nggak takut, itu kan kayak ramai banget ya. Enggak tahu, aku suka aja. Oh, keren banget. Kalo, terus aku beli tiketnya. Biasanya aku kalau nonton konser tuh dadakan. Oh, bukan dari jauh-jauh hari. Bukan dari jauh-jauh hari, kalau dari jauh-jauh hari kayak pasti nanti ada aja. Jadi misal hari itu nih nggak ada apa-apa, aku baru berangkat. Jadi aku beli tiketnya. Gitu. Oh, on yang on the spot. Iya, kalau enggak yang calo kayak gitu. Oh, masih ada ya kalau on the spot itu? Biasanya kan kayak udah habis-habis gitu enggak sih? Masih biasanya. Masih banyak kok. Oh, gitu. Kayak kadang aku kalau beli calo baru udah masuk. Baru. Pokoknya udah. Aku yang baru nonton konser satu kali tidak relate. Makanya yang habis event itu karena masih ada waktu kan. Jadi kayak apa nontonnya? Aku pikir yaudah nonton konser aja, terus baru beli di sana. Beli tiket langsung masuk. Seru banget, seru. Terus kalau misalnya nonton konser yang berdiri atau yang duduk? Yang berdiri. Aku suka yang depan. Biarinnya biar lihat jelas ya. Iya, lihat yang depan deh pokoknya.
apa-apa. Mau juga. Tapi aku kalau nonton konser tuh bukan tipe yang jingkrak-jingkrak gitu. Oke, cuma lihat. Ya penting nonton aja, nikmati, ya kayak lihat ih cantik. Aku lebih suka kayak gitu. Iya, kayak ngeliatin gitu. Iya, aku lebih mengagumi gitu loh. Ih, lagunya aku suka. Sambil rekam gitu. Enggak? Enggak. Iya, sambil rekam. Oh, iya, aku juga kayak gitu. Aku kayak aku cuma diem terus kayak sambil iya. Gitu, iya. Karena kayak aku enggak ya kayak ah, iya. Kayak capek aku juga. Tuh lebih kadang tuh lebih mikirin HP tau karena yeah. Kayak benar-benar kayak ini bisa buat ya. Ini bisa buat momen aku nanti ke depannya gitu. Jadi masih ada videonya. Ada, tapi di yang oh, lama. Di, udah tapi di backup. Kayaknya ya ada di backup. Dulu aku deket banget tau sama BTS. Ah, iri. BTS tuh belum seterkenal sekarang. Iya, iya. Dulu belum seterkenal itu. Keren banget, Cisha ini fans lama. Fans lama, iya. Fans aduh, lama. Aku suka BTS. Mm-hmm. Dan dulu harga tiketnya mungkin belum semahal sekarang. Oh, emang berapa dulu kayak standarnya gitu? Nah, dulu sih punya. Dulu kalau nanti pasti kalau di konser iya, lagi sih, pasti, pasti ya, udah lebih kan udah mahal ini. Lagi kan. Iya, Cisha ini fans sepuh. Fans sepuh ya. Aku malah nggak tahu kalau K-pop sekarang. Iya. Kayak ITZY gitu-gitu. Eh itu tahu. Itaunya dari yang kayak yang dari. Ya saya mereka, iya saya mereka ITZY juga gede sih. Kayak pasti tahu. Aku suka ini tahu aespa. Siapa? Oh aku iya. Suka aespa banget. ITZY tahu nggak kemarin? Aku suka ada ini album aespa. Iya. ITZY ada ding kan ada yang ada tato itu kayak ya, yang pas tahu. Aduh gemes banget. Ya. Cici suka siapa Cici di aespa? Ning. Oh dulu aku suka Ning, tapi sekarang aku suka Giselle. Oh wow. Tapi dia kayak. Iya gitu, tapi emang banget. Bener. Gitu. Aku tapi waktu tahu aespa Ning sih. Ning. Aku Ning. Ning banget. Iya. Tipe-tipe cewek yang aku suka tuh kalau misalnya idol tuh mirip-mirip pasti. Oh iya. Mirip-mirip kayak Ning. Joy. Oh iya. Vibesnya mirip vibesnya ya. Kayak gitu. Nah, kalau tuh siapa Twice? Twice aku Mina. Oh. Mina suka. Tapi kalau Twice aku kayak suka as a group gitu loh. Oh iya gitu. Semuanya ya. Kayak Blackpink juga aku suka as a group. Benar. Enggak ada member yang kayak apa yang aku suka. Blackpink, aduh Blackpink bingung tau kok ditanya sama suka banget, siapa. Sama banget, kayak Blackpink tuh kayak jadi, semuanya iya kan. Iya, bisa kayak, gitu. Kayaknya cuma Blackpink deh kayak grup yang orang gak bisa pilih dia. Iya, soalnya aku kayak, bisa. Mereka tuh semua bagus banget. Iya, aku suka as a group. Iya, kayak YG pinter banget ya buat Trini. Guys, aku balik dulu. Dadah! Oh, okay. Dadah, tia-tia Cici. Oh, Cici. Iya, aku lagi. Eh, itu siapa? Dede. Sisi. Jisoo udah pulang. Jisoo udah pulang. Jisoo udah pulang duluan. Udah parah banget emang. Sisi drama tuh Jisoo sih. Iya, Jisoo. Masa dia kesini gak bawa tas? Kayak aku awalnya mau milih best, tapi kayak waktu dia lagi, enggak, ini juga bagus. Ini juga bagus, kayak gak bisa. Udah. Tapi Jenny juga. OT4. Na drop. Sama me. Jisoo-nya sama Cigre bareng. Iya. Bakmi. Bakmi. Kita suka bakmi. Iya. Nyimak banget di Korea-Korea. Ini taunya apa guys? Barat. Kamu ngikutin barat juga enggak? Enggak terlalu. Tapi aku tahu kayak apa Wandi udah lama banget. Ya Wandi udah lama banget. Tapi aku tahu tapi enggak. You di telepon your dad. Icon iya, aku suka Icon juga. Halo. Dada. Let's go, guys. Okay. Your dad. Your dad is calling. My dad already call me. Okay, kita juga udah aja ya. Okay. Yeah. Bye. Go. Dadah. Thanks for today. Bye. Bye. Dadah. Bye. Dadah. Dadah. Maaf ya, mendadak.